صلوا على النبي Muslimah tarekat, kurang lebih dari terusnya. Nada tujuh. Muslimah nada tujuh ulama jadi jamaah mana kita Muslimah nada tujuh ulama. Jamaah berjaya Muslimah nada tujuh ulama. Jamaah selawatan. Muslimah Nahdlatul Ulama. Pada malam jamaah tarekat Muslimah Nahdlatul Ulama. Secara keorganisasian belum saja dipisah-pisah karo Nahdlatul Ulama. Mung sifat kuatir ana sing standar kuatir politik ana standar sing ora politik. Dalem sing standar politik nek tarekat muslimah tarekat duwe dhewe pisah dhewe sing arep oknum-oknum apa dadekake incik-incik muslimah Nahdlatul Ulama kaya-kaya nek ora berhasil kunci mung pemerintah. Jadi itu nak aku tak guna akhir musiman aku beli nyalek jadi bupati atau wali kota atau apa macam ni orang guna ini bisa nyamuk kita ini pikiran politik rusakin dari ini. Padahal orang Indonesia lebih mencari kita. Tapi maksudnya didedeknya untuk ajaran politik. Lalu itu mau diakui atau tidak, terserah. Ketengah. Jadi gak usah umpamanya menolongkan lebih video nolong baik muslimah, bisa nolong muslimah mereka. Muslimah nanti dulu lama, nolongan yang menolong kita lebih. Tarapnya pendapatnya menggunakan. Nah, kalau demi kemajuan atau di ulama, lo gada prinsip rewel tinggal. Karena lo. Jadi gak berluat. Tahan, gak? Unak-unak sih ngeruat, jadi kita udari ini. Kalian. Ini udah saya mau. Terus kepentingannya, muslimah tarekat itu sangat penting sekali. Wadahnya tetap benar lepas. Saking Nahdlatul Ulama, ini ruhaniahnya dulu sih kalau tak tahu. Ruhaniah jenengan ku sambung benar kalau tak tahu. Mencara silsilah jenengan berarti Nahdlatul Ulama. Terus jenengan dan Nahdlatul Ulama terdorong ana loro iki beda blan karo perang ati jujur sewu ana nek kudu Nahdlatul Ulama dasar organisasi. Tapi ada orang yang niat datang Nahdlatul Ulama arep niati memperkuat akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah sing diwadahi ini Mbah Hasyim ini beda. Nek sing dasare arep nyelametake Ahli Sunnah Wal Jamaah ora iso diomongke. Tapi kalau masuknya Nahdlatul Ulama sekadar hanya kepentingan organisasi buat itu sih terjadi terhadap. Dapat jenengan kita sami demi kewajiban arep nyelametake akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itu sih penting, sih pokok ini.
saat ini bukan bahan-bahan sing macam-macam. Rezeki. Nek wadah iki ora diperkuat. Sing digawe iki wadah Mbahsin Asari jelas waline, jelas ulamaane, jerone para wali mulai yo akeh, ora kurang para wali iki. Napa jenengan sih ragu kira-kira nek itu? Iki kok tak takon mawon. Niki lho, pentingnya menjaga akidah. Alahan sunnah wal jamaah. Kalimah di sunnah wal jamaah ini mau saking zaman Rasulullah. Mau jodoh dengan saya ini, tak buang berapa halaman. Bagaimana dahulu ganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulau mendat sakit hadis dengan terangnya babul mahabbah. Mahabbah datang putra wayai ganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra wayai ganti Nabi itu dari Indonesia ini usah abrak abrak. Perlu jenengan mengetahui di dalam putra wayahe Kanjeng Nabi niku ora ana sing dhuwur dhewe ora ana sing dhek dhewe yo ora ana sing sedhep yo ora ana padha sing beda kira-kira solehnya takwanya ilmunya itu tentu alfiye paling dur, alfiye paling ide, alfiye paling sing beti makop lo ngumpul di lewat ini pengiran kau alfiye paling dur diri, alfiye paling dur tidak benar. Kalau ada yang mengajarkan begitu itu ajaran salah dukit orang terima mana dengar aku gak kurang dengar. Kau pamani terkotak-kotak mahabah juga dari kuatan keterangannya hadir itu. Man mata bihubbi ahli Muhammadin mata syahidah. Barang siapa mati dalam keadaan cinta kepada putra wayahe Kanjeng Nabi yang mengumpul sedang syahid mati ini. Man mata bi ahli Muhammadin mata mustaqna lal iman. Barang siapa mati dalam keadaan cinta di putra wayahe Kanjeng Nabi diparingi dari Allah Ta'ala sempurna iman. Dan hadis ini sana dapat man mata bi ahli hubbi ahli Muhammadin mata ala sunnah wal jamaah. Dan itu terus yang pernah populer ahli sunnah wal jamaah sudah terangkat dari dulu. Jadi kau dan saya ini orang ahli sunnah, ahli sunnah. Nah, ahli sunnah sendiri kau pegang itu lengkap. Quran, hadis, mujmal, qiyas. Jadi itu jadi patokan. Orang sembarangan mahami Quran, wetter konteksnya itu ada. Bahasa sekarang itu konteks. Niki sing kita cepet nahdlatul ulama kepada muslimat nahdlatul ulama. Dan peranan ini jenengan ten ahli sunnah kadhi gurune terus kadhi wadai Mbahsin Asari sing sebab dapat ibadah. Niku gawe nahdlatul ulama niku ora gampang Mbahsin. Ning Mekah iku istikharah kuping pira. Tur dudu Mbahsin tok. Ki Mahfud Fatul Musi, Syekh Ahmad An-Nahrawi.
deket-deket Setia Asnawi Kudus, Yai Abdul Jalil, Yai Abdul Hamid Kudsi. Ulama-ulama kujur dari Patanggung, ulama yang masih berharap. Jadi orang sederhana. Makanya kalau pribadi sangat fanatik. Rata-rata apa fanatik dan itu? Yang jenuhnya itu jelas ala ahli sunnah bahan. Ini itu sih. Tentu jenuhnya tanah itu kurang rugi. Duit patokan lagi. Nahnu min ahli sunnah wal jamaah. Jadi harus bangga aku wong ahli sunnah wal jamaah. Sinan jurni wadah nangkutnya. Tapi tentara kaji berkuat ya dengan duit sana. Sangat sal-sal. Wis akidai ahli sunnah wal jamaah. Tore-tore ono sisi lain. Jenengan kaji dulu sini sopo upamani sikwis ngalak terekot nak syabadi kholidiyah tatibah yai mi'ab petaruhan tatib yai mo giri kusumo saking bah Ahmad Abdul Hadi giri kusumo saking Syed Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Ubes, saking Said Sulaiman Al-Qarini, Jabal Abi Ubes, saking Sidi Abdullah Afandi, saking Maulana Khalid Mujaddid, saking Panjenenganipun, Sidi Syekh Abdullah Dahlawi, Sidi Abdullah Dahlawi, saking Sayyidi Syekh Syamsul bin Habibullah Mudahir, saking Panjenengan Sayyid Muhammad Nuruddin Al-Badwani, saking Guruni Sayyidina Imam Sultanul Awliya Sayyiduddin Al-Faruqi, saking Kutbil Abdul Muhammad Maksum Al-Faruqi, saking Panjenengan Ramani Mujaddid Arif Utsani Sayyid Ahmad Sirhindi, saking Gunis Kutbil Abdok Muhammad Sayyid Al-Panjenengan dan saking Panjenengan Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad saking Gunis Gunalik Sayyidi Syekh Muhammad Darwis Sayyid Darwis saking Gunis Sayyid Muhammad Zahid Sayyid Muhammad Zahid saking Kutbil Ghaz Abdullah Al-Ahrar Abdullah Al-Ahrar saking Gunis Panjenengan ikut Sidi Syekh ya Sidi Syekh Yakub saking panjenengan Sidi Syekh Muhammad Al-Abdin Al-Attar saking panjenengan ikut Syekh Bahuddin Naqsyabandi saking gurune Syekh Amir Bilal saking gurune Sidi Syekh Muhammad Baba Samasi saking gurune Abi Ali Ar-Rahmidani saking gurune Syekh Mahmud Al-Ajiri saking Sayyidi Syekh Khawaja Arif saking Abdul Khamid Al-Mujduwani saking Gurune Malik Panjenenganipun Syekh Yusuf Al-Habdani saking Gurune saking Abi Ali Al-Farmadi saking Gurune Abin Hasan Al-Khilqani saking Gurune Pun Malik Abi Yazid Al-Bastami saking Gurune Pun Panjenengan Syekh Utsman Abi Ali Al-Maghrobi saking Abi Ali Al-Maghrobi Malik saking Syekh Ali Rudibadi saking Panjenengan Syekh Imam Ali Ridho saking Imam Musal Qadim saking Imam Ja'far Shadiq saking Sayyidati Sayyidina Imam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq saking Sahabat Salman saking Sayyidina Abi Bakr Siddiq saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek butuh rekor itu duit iki Bu. Dadi ora ngamur iki kuasa enggak. Itu kok. Boten jenengan duwe ondo. Sing gandhe terus sal-sal tekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rapi iki? Nyoke bedrum di Soko
dia pernah dari oh gua jadi bahasanya si Deglen jalani tapi yang di sisi lah orang ngawur tekan dia sampai tekan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun betul luar biasa bikin tinggi toreko naik pulau terang nanti saya jembari yun saya juru bertuah dari kamu orang salah paham baik jujur apa mana sampai tekan gagal paham berarti orang wajib tapi lebih mati tentara kata bahasa dari jasa di makor okir jasa di makor dan kalau pilih hati sadar jadi pun jenengan wajibannya ke itu dibuatnya kalau itu sekali ente si penatani suku garu badrin nah orang iso badrin barisya orang popo kok barisya tetap repot tenang bunyi bersolat tahajud ini jam ras bunyi bebas jalan kita rekam sadarnya buat berat itu berat Peter tarikan si berat Nabi ini tarikan nafsaminya ini berat ya kalau Allah tarikan nafsaminya itu udah bingung tarikan nafsu itu gampang tarikan itu gampang begini nek nuruti nafsu gak bisa ya nah nuruti nafsu itu apa koki-koki kok karena nafsu sih dinuruti tarikan di kuau di perang itu nah ringin kuat Torekot kubu bentengi, bentengi ada ahli sunnah wal jamaah. Mesti kubu. Kacau sahabat jadi wawin kau kropos. Kudan itu saat ini kata. Corot-corot aku lukosi, NU, macam-macam. Kuno-mana sih. Ada orang sakit mungkin kona sempatnya ngaji sunnah wal jamaah berbicaranya sudah dilebar soalnya kan dua kepentingan kan gini Allah kepentingan kalau dulu sih dan jenengan yang orang mau jadi orang sekelan kuat dan akidai dibedani dengan torekotnya namun jenengan kuat tak takut kabar namun jenengan seneng dan dengan GNO orang bro jenengan tugas jenengan untuk beda ini mana dengan tore apa mana orang solusi lain aku sadar ya kita sopo pun aku mengharap tore kau ini kurang juga lihat pulau sinten mawon sing cabut keturunan mursyid berikan izin saking bumi dan pulau yang tak tolong bulu pulau pulau sadar ya itu jadi si Syekh Muhammad Abdul Malik itu baru pulang datang Al-Habib Al-Arif Billah waktu zaman Sakin Guruni Sakin Ahmad Al-Nahrawi Al-Banyumasi asli ini Banyumas dari Ahmad Nahrawi dan Mekah semula kenal kalau Syekh Ahmad Nahrawi Sopo Wong jai nawam batin, apa kita akhir kita kok dulu mulai pada tangan ini jai Ahmad Nahrawi orang lagi ini tak akhir. Yung kodam alim alim wong zaman itu. Sedo badani mutusi NU tahun 1340 perintah Basim Nasari berbanjur di Jawa ya Basim kalau nak tekan Jawa, kita kalau nak ada orang lulu ini orang lulu ini ngerti kau itu, ini kau raja badan ini mufakat yang mesti dilahal tahun saya itu
180. Sinten tiang kali ini kalau siji yang dibahasi bin Umar bin Yahya Pekalongan loro Kiai Ahmad Khalil Bartala nek wong loro iki din ngadeng kok nek ora jo niku bagi Ahmad mantap Bali beriki terus dalam sekedar langsung dengan Imir Imir di daerah Irfan terus langsung dan bebasin di sini tekan lawan bebasin ini si ngomong ngadeng pojok kesuwen wis aku rindu ngadeng aja nabuk dulu ulama gegen cepet mumpung aku si murid dan itu maka yang munas pertama nabuk dulu ulama di daerah ini wajar bekar muktamarnya tahun 35 di daerahnya Pekalongan termasuk kaget memperingati Habib Hasyim Luni. Ini sejarah ini juga Jawa wayahe tak tok mau kita okay. Itu Mbak Ahmad Nahrawi lagi Ahmad Nahrawi Nahrawi sepuluh wali mitorek kotis adanya lanjung segudu-gudunya pria bongsi miskin nah alimi semua lebih nah alat mentorek terus ya Ahmad Nahrawi saking bunyi pun Sayyid Soleh Muftil Hanafi saking panjang pun Sayyid Ali bin Tahir Al-Madani saking bunyi Sayyid Ahmad Minatullah Al-Azhari saking gurune Sayyid Muhammad Al-Buhaini saking gurune Sayyid Yusuf saking gurune pun Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Sekandari saking gurune Sayyid Muhammad Az-Zulqarni saking gurune Sayyid Amil Ajhuri Al-Imam Al-Muhaddis Al-Muslim Al-Jamani ini kita sebut silsilai kata-kata minal muhaddisi saking guru ini pun Sinti Syekh Hafid saking guru ini pun Bajar ini pun Sinti Syekh Menyigil Abil Abbas Al-Mursi saking Sultan Al-Awliya Wal-Arifi Sinti Syekh Abil Hasan Al-Syadidi saking guru ini, saking guru ini, saking guru ini tekan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan terus jadikan kocok dah indah Allah itu dua guru maka lho dua guru musal-sal yang tekan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu orang berputar rekor dikirim ya orang kok kenapa mau pikir di kereta di kereta tidak apa-apa dan bedanya kan bedi bedanya itu dengan jam-jami nek jenengan haji ya, muncul zam-zam ini kurang apa beda dan zaman Rasulullah sahabat si muncul zam-zam kajian Nabi yang muncul zam-zam kurang apa beda lah beda ini gelasnya ini aku sih biasa kaji muncul kajian Nabi dioper ke sahabat terus nantabihin gelasnya bekasnya kajian Nabi. Lagi si cici gelase, gelase orang tapi jam-jam ni bodoh. Itu beda ni loh kalau kami mengaruh si dua kita mereka. Jangan apa. Seorang-orang ni jadi nanti dulu usaha satu. Bun, pulau benar dia dan ini. Sebagai nopo, sebagian si nampak. Gimana malam? Duduk pulau petak loh ini ya. Tapi ngalih jenengan si roda teh saya nambah. Yang saya nyong asal esok ke kantor. Apa nyongnya? Ya, itu ada orang yang mau pilih. Kalau mana ini nyong sudah mantap loh. Buka toko itu ini apa bisa ono maneh walhasil bin hasil macem-macem
istilah sing tingkatan sing podo. Jadi tak ijazah itu jarak itu norah teno dari pulau merah. Mantep. Macam apa pak? Kau nak bis temanan boyo boy? Ah, monggo. Mantep. Saking mantep ya. Dan itu lalu mulai jajah mau habis nantep ternanan monggo dijalaki Jumat Kliwon bagi daerah jasa penerusan Kliwonan dan juga monggo sekalian bagi kita jenengan harap dugaan bisa api, kaya monggo sepule api, pesawat api tapi apa dugaan ragu, ojo disitu wis kartu sing dibanding dhisik. Dikerasi perlu panjenengan. Nah, perlu napa nang dipun peranan mereka. Dados kan sudah nabe justru tore konen jero linah to tiba. Nah, niku memberikan ruh ngoten lho. Yang mutasil dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya jadi tuntutan dunia sahab mesti tidak malik makin ampun terperikin itu wad terima tibur maulun mewaduk gede jangan bang ini ku berdungan sih luar biasa wadih guys. Kono sing ngati maulid umpamane sakarepnya. Sakarepnya saja. Yang penting apa dhewe jalan terus. Iku cara bedhug bahan-bahan sing boten pas. Yo gedean.